Selamat datang di Sekolah Minggu kelas Pratama Madya Gereja Baptis Pertama. Sekarang kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, sekarang kita mau Sekolah Minggu. Tolong supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ayo kita nyanyi. Kita tidak perlu takut karena Yesus teman yang setia. Yuk kita nyanyi teman setia. Dia teman setia. Yesus, Yesus setia.
sebesar-besar kasihnya. Takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasihnya. Ku kan bersorak, hey, dia teman setia. Teman-teman, sudah waktunya untuk persembahan. Teman-teman bisa meminta tolong papa mama atau kakak untuk membantu scan QR code atau transfer ke nomor di bawah ini. Sambil menunggu, kita nyanyi lagu Aku Bawa Aku Berikan. Aku bawa aku berikan persembahanku Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita nyanyi Yesus Kau Yang Kucinta. Kita bisa berjumpa lagi di Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama. Nah, kita masih mau melanjutkan cerita tentang Stefanus
dan kita akan menyaksikan video berikut ini. Yuk kita tonton bersama-sama. Jawab Stefanus. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Ya adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan filmnya bersama-sama dan kita juga mau buka Alkitab kita ya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami, terima kasih untuk film yang bisa kami saksikan tentang Stefanus ya Bapa. Sekarang kami mau kembali belajar melalui firman-Mu. Berkatilah supaya kami bisa mengerti dan juga melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan di film kalau Stefanus pada akhirnya mati dirajam atau dilempari batu ya oleh orang-orang yang tidak suka dengan perkataannya, yang merasa sakit hati dengan kebenaran yang diungkapkan oleh Stefanus. Ya, saat memberitakan Injil adik-adik, pasti ada resikonya. Injil itu adalah kebenaran yang diberikan oleh Allah sendiri. Apa sih Injil itu? Ya, Injil itu kita memberitahukan, memperkenalkan Allah, memperkenalkan Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia untuk mati di kayu salib, menggantikan hukuman kita. Dia sungguh-sungguh mati, dia juga sungguh-sungguh dikuburkan, dan pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit kembali. Nah, kebenaran ini, kita tahu ya, ingin selalu disembunyikan oleh imam-imam, oleh mahkamah agama, pada masa itu. Contohnya yang pertama, saat Tuhan Yesus bangkit, dikatakan bahwa tentaranya dibayar untuk berbohong bahwa Tuhan Yesus nggak bangkit. Bilang sama orang-orang, Tuhan Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Wah, jadi kebenaran itu ingin selalu ditutupi. Tapi kita tahu Allah sudah hidup di dalam diri kita dan menyatakan kebenaran itu. Dan kita juga bisa percaya itu adalah anugerah Allah. Nah, itu kebenaran yang sangat singkat. Tapi dengan Injil akan ada banyak orang yang diselamatkan. Adik-adik, mari kita memberitakan Injil dengan cara yang sederhana yang adik-adik bisa. Kalian mungkin bisa berlatih juga di kaca sambil ngomong gitu. Gimana ya cara ngomong sama teman-temanku tentang Injil ini? Sesuatu yang sederhana,
kebenaran, tapi mungkin banyak orang yang gak suka mendengarnya. Tapi kita harus fokus juga, ada banyak orang yang membutuhkan Injil ini supaya mempunyai harapan lagi. Karena satu-satunya harapan kita adalah Tuhan Yesus. Jadi banyak orang yang sedang menantikan keselamatan ini. Yuk kita sama-sama belajar terus untuk memberitakan Injil. Kita bisa belajar dari orang tua kita, kita bisa belajar dari guru-guru sekolah minggu, atau bahkan dari teman-teman nih. Kalian bisa saling sharing juga, gimana sih pengalaman kalian saat kalian memberitakan Injil. Mungkin kita gak tahu juga kalau kita bisa mengalami yang Stefanus alami. Tapi itu juga tidak selalu terjadi. Yang penting, tugas kita adalah kita memberitakan kabar baik ini kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, dan kita berdoa supaya Tuhan yang menolong kita bisa berbicara dengan penuh hikmat, karena Tuhan yang memakai kita untuk berbicara kepada orang-orang yang ingin Dia selamatkan. Jadi tetap semangat adik-adik, Kaupin juga tetap belajar ya, dan selalu berdoa sama Tuhan untuk menolong Kaupin dalam kehidupan ini bisa memberitakan Injil. Karena Kaupin sendiri pernah merasakan ya, kalau memberitakan Injil itu sangat bersuka cita pada akhirnya. Mungkin kita juga nggak tahu apa orang itu sungguh-sungguh percaya, langsung percaya atau enggak. Nggak apa-apa adik-adik, yang penting kita sudah menaburkan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan terus mendoakan orang itu supaya Tuhan bekerja di dalam dirinya. Oke, semangat adik-adik, kita mau terus belajar ya, menjalankan amanat dari Tuhan kita. Baiklah, kita mau menutup sekolah minggu kita dengan doa lagi, kita berdoa ya. Bapa, terima kasih atas teladan dari Stefanus pada hari ini. Kami bersyukur ya Bapa, dan kami juga ingin mempunyai keberanian untuk boleh memberitakan Injil dalam kehidupan kami. Kiranya Roh-Mu, hikmat yang daripada-Mu yang menolong kami saat kami berbicara kepada teman kami, keluarga kami, siapapun yang kami temui. Kami juga menyerahkan aktivitas kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekian cerita kita pada hari ini. Ada ayat hafalan yang bisa kita hafalkan dari Filipi 1 ayat 21, yaitu, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Setelah menghafalkan ayat ini, adik-adik boleh mengirimkan videonya di grup sekolah minggu atau bisa dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Oke, sampai jumpa lagi adik-adik. Tetap setia ya sekolah minggu dan membaca Alkitab setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Today is the day, and I will rejoice. Today is the day, and I will be glad. Today is the day, and I will rejoice. Today is the day, and I will be glad. In the Bible, the word rejoice appears. God's word is telling us something that we should do. He makes it pretty clear. Today is the day, and I will rejoice. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaklah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11.
Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Today is the day, and I will be glad.